Hi guys, welcome back to my channel. It's Mihan Chandra. Kali ini aku akan kasih 5 tips pose OOTD yang mudah. So buat kalian yang pengen pose OOTD di Instagram, ini dia tipsnya. Yang pertama yaitu fake walk. So kalian bisa kayak kasih steps gitu, kayak pura-pura ala-ala berjalan gitu. Satu step ke depan atau satu step mundur. Jadi nggak usah kayak jalan yang benar, tapi kayak pura-pura jalan, kayak kasih step aja. Entah itu posenya 4/5 atau misalnya ke depan sekalipun. Jadi kayak kasih step langkah kaki kanan maju ya, atau kaki kiri maju. Senyamannya kalian aja, yang mana kalian nyaman. Yang kedua yaitu kalian bisa memanfaatkan aksesoris. Misalnya kalian pakai jam, kalian bisa pura-pura lihat jam gitu, langsung pose. Atau juga pegang kacamata. Satu tangan, misalnya tangan kanan kalian pegang kacamata seperti ini. Ya, atau juga lihat jam. Yang ketiga, kalian bisa bermain dengan outerwear. Misalnya kalian menggunakan jaket, tangan kalian bisa memegang jaketnya satu, atau juga pegang hoodie kalau misalnya kalian pakai hoodie, atau juga kalian bisa mengangkat seperti ini, sweater. Yang keempat yaitu kalian bisa memasukkan tangan kalian ke kantung celana seperti ini, karena ini tuh pose yang paling mudah dan paling gampang. Kalau misalnya kalian ngerasa tangan kalian itu mati gaya dan nggak tahu harus biaya ngapain, kalian mungkin bisa memasukkan satu atau dua tangan kalian ke kantung celana atau juga ke kantung jaket. Memasukkan tangan ke kantung itu membuat tangan kalian supaya tidak terlihat kaku. Yang kelima yaitu just smile. Kalian cuman bisa senyum aja ke kamera, itu juga bisa memberikan energi yang positif di foto kalian. Just smile. Like this. Itu dia 5 tips yang aku bisa share kali ini, 5 tips mudah gimana kalian untuk bisa ber-OOTD di Instagram atau misalnya lagi perlu untuk keperluan apapun supaya gak mati gaya di depan kamera. Mungkin itu tips yang bisa aku share. Thank you for watching my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, like juga, dan komen juga di YouTube channelku ini. See you, sampai ketemu di next video. Bye-bye.